Kemudian kita bertemu dengan para ulama Syekh Abdul Wahab Khallaf dengan buku As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kemudian berikut lagi ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Jadi tidak ada persoalan ini semenjak awal Islam diabaikan, dilupakan oleh para ulama. Jadi sangat menyedihkan dalam situasi seperti sekarang di mana umat membutuhkan petunjuk ulama, ulama disuruh diam. Nah, itu yang saya tidak setuju. Makanya ketika Mukernas itu, saya mau ceritakan sedikit latar belakang lahirnya keputusan tadi. Karena di dalam draft sudah banyak disiapkan di situ. MUI tidak boleh terlibat politik praktis, tidak boleh berpihak, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, saya kebetulan ada di dalam komisi itu, bahkan ditunjuk sebagai tim perumus. Saya berkata, saya sudah baca draft ini, tetapi yang ada semuanya yang tidak boleh. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sudah saya baca. Yang saya mau tanyakan, mana yang boleh? Masa tidak boleh semua? Nah, makanya muncul itu, fasal itu. Jadi boleh dikatakan fasal itu dibawa oleh orang Sumatera Barat ke pusat. Kita terima yang tidak boleh. Ketua MUI, pengurus MUI, bahkan di situ tidak boleh. Kalau terjun menjadi calon harus nonaktif. Tidak boleh terlibat ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Boleh, kita terima. Kenapa? Karena kita simpul kebersamaan. Setuju. Tetapi saya minta, saya sudah baca yang tidak boleh, mana yang boleh? Nah, disitulah akhirnya dirumuskan. Jadi mereka bertanya, yang boleh apa Buya? Yang boleh adalah untuk apa keputusan-keputusan yang kita lahirkan selama ini tentang politik. Misalnya, di dalam ijtima' Komisi Fatwa di Padang Panjang 2009, tentang bagaimana hukumnya memilih pemimpin, bagaimana kriteria pemimpin. Kalau semua tidak boleh, terus siapa yang akan menjelaskan itu kepada umat? Kemudian keputusan yang diambil di Kalimantan Barat tentang suap, tentang membeli suara dan berbagai macam serangan fajar, entah apa namanya, uang diserak-serakkan kemana-mana agar orang memilih kita. Bukankah itu perbuatan yang tidak benar? Apakah jabatan perwakilan itu harus dibeli dengan itu? Harus diganti dengan imbalan tersebut? Masuk tidak dalam kategori riswah? Iya, masuk dalam kategori riswah dan suap. Terus siapa yang akan menjelaskan itu kalau mengurus MUI? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Saya mau ingin masuk yang boleh mana? Itu muncul. Nah, sekarang masyarakat Sumatera Barat harus memahami betul bahwa kepemimpinan bukan persoalan sederhana. Nah, makanya ingin saya sampaikan kepada kita semua, di dalam khutbah saya katakan setidaknya ada dua hadis yang populer. Ini kebetulan saya buatkan kutipan hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian berikutnya ada hadis lagi dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abdurrahman bin Samurah. Ini dua hadis yang saya bacakan dalam khutbah kemarin. Nah, cuma kemarin tidak sempat kita elaborasi, kita kaji apa kandungan dari hadis tersebut sebenarnya. Hadisnya bunyinya begini. An Abi Dzar, Abi Dzar Al-Ghifari, yang tadi juga kita nukilkan perkataan beliau di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abu Dzar, qultu saya berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai petugas, amil, pejabat dalam bahasa sekarang, orang yang memiliki kewenangan atas pelimpahan tugas dari Rasulullah? Itu pertanyaan Abu Dzar.
Nah, siapa Abu Dzar? Nah, mari kita lihat. Abu Dzar ini bukan orang sembarangan. Abu Dzar termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang yang awal masuk Islam. Bahkan Al-Imam Al-Dhahabi ketika menuliskan catatan tentang siapa Abu Dzar itu dalam bahasa yang ringkas, tapi cukup bagi kita untuk memahami karakter dan sifat beliau, sahabat Nabi ini. Apa kata Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala? Kana ra'san fi zuhdi والصدق والعلم والعمل قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. Ini karakter dari Abu Dzar. Beliau adalah pemuncak dalam kezuhudan. Jadi kalau perkara zuhud, Abu Dzar berada pada puncak. Kemudian juga pemuncak dalam perkara kejujuran. Kemudian berikutnya, pemuncak dalam sisi beramal. Jadi bukan hanya bicara. Berarti orang ini adalah sahabat yang mulia, yang menjadi tauladan bagi orang banyak. Bahkan ada kelebihan beliau lagi, qawwalan bil haq, senantiasa mengatakan yang benar. Rupanya Abu Dzar ini bukan orang yang ketika ada kebatilan yang ada depan dia, tidak termasuk orang nambah basa-basi. Kebanyakan orang sekarang karena takut atasan dan berbagai macam, tidak mau mengatakan yang benar. Karena khawatir jabatan dan kedudukan, biarlah bersama orang-orang yang batil. Banyak karakter seperti itu hari ini. Saya sering sekali mendengar, sebenarnya dikatakan buya itu batu, tapi kenapa anda bisa? Pakai tapi guna rumit. Nah, kemudian bahkan dalam menyampaikan yang hak, la ta'khudhuhu fillahi laumatu la'imin, beliau tidak terpengaruh oleh celaan para pencela, dan bahkan beliau sangat tajam kalau sudah mengkritisi kezaliman dan kebatilan. Ini karakter orang. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah punya latar belakang tentang Abu Dzar. Kenapa saya ceritakan Abu Dzar dahulu? Supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Rasul ketika menjawab permintaan Abu Dzar tadi, ala tasta'miluni? Nah, tidakkah engkau angkat saya sebagai petugasmu? Engkau pergunakan saya sebagai pejabatmu, sebagai orang yang engkau berikan kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas? Kan itu yang diminta. Qala, kata Abu Dzar, fadaraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku. Sebelum beliau menjawab, beliau tepuk pundak Abu Dzar. Mankib. Ini bau. Sambil berkata, thumma qal, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau itu lemah. Nah, apa gunanya cerita tentang Abu Dzar tadi? Coba saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu merenung. Dengan karakter seperti tadi, ra'san fiz zuhdi, pemuncak di dalam kezuhudan, pemuncak dalam kejujuran, pemuncak dalam kerajinan beramal, qawwalan bil haq, tidak mau diam untuk menyampaikan yang benar,
bahkan keras dan tajam ketika mengkritik. Dengan karakter seperti itu, Nabi mengatakan beliau, innaka dhaif. Jadi saya ingin mengajak orang-orang muda-mudahan, tapi biasanya tidak banyak orang yang akan maju-maju tunamu mendengar ceramah ambo. Jarangnya itu. Entahan yang takwiyah tidak tahu. Tapi saya mengajak melalui media, melalui apapun. Mari kita merenung. Agar jan balabih bana pede awak. Bentuk pantas bana awak memikul amanah. Kan ada pula yang berkata, kalau tidak diambo, kalau tidak apa ambo, nanti pilih. Saya mau mengajak semua kita. Tidak usahlah ke situ betul. Ukur-ukur diri. Abu Dzar yang tadi ra'san kana ra'san fi az-zuhdi was-sidqi wal-'amali. Beliau pemuncak dalam kezuhudan, pemuncak dalam kejujuran, pemuncak dalam beramal, bekerja. Bahkan qawalan bil haq. Tidak mau diam, terus bicara yang hak. Tapi Nabi mengatakan beliau dhaif. Nah, bapak dan ibu-ibu, jadi ini, jadikan ini ukuran. Jadi kalau ada orang yang merasa, kalau tidak ada inyo negari, kalau tidak diselamai, yo wana tu. Kalau tidak ada apaknya, tidak selesai, yo wana tu. Kalau tidak ada junjungannya, tidakkah benar? Ya mana itu? Renungkan mana? Apa? Bagaimana? Kenapa kita mengukur begitu? Abu Dzar saja yang begitu karakternya dikatakan Nabi dhaif. Kira-kira ada tidak? Nama majang foto hari kini kau dan setara aja Abu Dzar urusan itu. Jauh itu. Tempat kau nyombo minta. Bukan ambo ndak setuju, silakan kalau ambo sampaikan hukumnya. Tapi perbanyaklah beristighfar. Pelok-peloklah niat. Amanah nan disandang bare. Sedangkan seorang Abu Dzar sedikecek de Nabi lama, apole awak nan ndak sekelas itu. Tapi sayang. Orang-orang yang maju kan bukan ulama yang ditemui. Kalau tonan ditemui, kan ulama nanamu disuruhnya untuk menjadi corong. Kalau ulama nan ka manasiatinyo ka mengecekkan inyo ka menganakan baban barik nan ka disandangnyo, tu mereka nak musuh. Tapi kalau ulama nanamu, oh baik pak, bisuk mau buat video cik, mau suruh masyarakat milih pak, tu rajinnyo bersuruh. Di sinilah akhirnya pesan itu rumit. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Nabi katakan bahwa yang diminta itu tugas, kewenangan, pelimpahan pekerjaan yang diberikan oleh Nabi itu dimanapun posisinya, Nabi katakan membungkus semua itu dengan istilah apa? Amanah. Bapak dan ibu kan tahu kata amanah. Seakar dengan kata aman. Seakar kata dengan kata iman. Iya kan? Makanya ada kalimat la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang tidak ada amanah padanya. Ini bukan kalimat sederhana. Wa innaha amanah. Sesungguhnya yang engkau minta itu pelimpahan kewenangan, pekerjaan, amal yang saya berikan kepada engkau, yang engkau tuntut itu seperti itu kira-kira kita mensyarahkannya adalah amanah. Dan amanah itu tidak boleh hanya dipandang sebatas di saat bekerja.
Nah, itu pelajaran Nabi. Jadi jangan dipandang amanah ketika menyandangnya, fasilitas nan dibawanya, lapangan nan jadi kewenangan, kekuasaan dan prestise. Kalau itu pandai orang mencari sadonyo tu. Lihat petunjuk Nabi. Nabi tidak menyebutkan apa situasi kekinian ketika amanah diterima. Tetapi membawa Abu Dzar melompat lebih jauh ke depan. Amanah iko tidak akan selesai hanya dengan pertanggungjawaban kepada atasan, laporan dan berbagai macam. Tapi Nabi bawa Abu Dzar ke depan. Apa itu? Innaha. Perhatikan. Yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Jadi Nabi membawa Abu Dzar, walaupun amanah ke urusan di dunia yang akan diurus, tapi jangan berpikir sampai di situ. Nah, hari ini banyak orang memikul amanah, ada di pikirnya. Prestisinya duduk di situ. Fasilitas yang akan didapatnya. Berbagai macam yang akan diberikan kepadanya. Posisi, berbagai macam peluang. Itu nanado di kepala orang ketika mikir amanah. Itu bukan tidak ada. Ada, tetapi kalau sebatas itu berpikir, berbahaya. Karena itu Nabi mengajak Abu Dzar mencari lemahnya itu bukan pakaro di situ saja. Tapi melompeklah jauh ke depan, ke urusan di hari kiamat kelak. Amanah tidak akan membuat keringanan. Bahkan itu kalau tidak hati-hati, akan mendatangkan khizyun. Khizyun. Kehinaan. Kini dipandang dek orang, meningadah orang kawak, dek kedudukan awak, prestisi yang dia dapat. Tapi nanti di akhirat, menaku orang kawak. Rendah kita di mata manusia dan di mata Allah. Amanah rencak. Tapi bukan tidak boleh. Nah, karena itu supaya selamat, jadi bukan hanya berpikir sampai, kan kadang-kadang pikirlah dilantik, aman. Tunggu dulu. Dibuat laporan pertanggungjawaban, ketok palu, diterima, aklamasi, selesai, belum. Nah, jangan sampai di situ berpikir. Wahai orang yang menawarkan diri memikul amanah, rugi saudara-saudara kalau hanya berpikir sampai di situ. Berpikirlah seperti yang ditunjukkan Rasul, melompatlah ke kehidupan setelah mati di yaumil qiyamah kelak. Bagaimana jadinya? Khizyun wa nadamah. Di dunia mungkin prestise melambung, orang menengadah melihat kita, hormat orang, didahulukan oleh orang, berbagai macam fasilitas didapat di dunia. Tapi kalau tidak hati-hati, di akhirat terbalik semua itu. Terbalik. Prestise tidak dipandang nanti sebagai prestasi kalau tidak benar dalam menjalankan. Nah, karena itu diberi oleh Nabi jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan? Illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang itu mengambil dengan hak amanah itu. Oh, jadi amanah aku punya hak. Kalau nyo punya hak, berarti menjadi kewajiban de orang nang kemamacinya. Itu makna bihaqqiha itu. Berarti amanah itu ada hak. Siapa yang mau menjangkaunya? Siapa yang mau mengambilnya? Siapa yang mau menyandangnya? Ambil dengan hak. Artinya apa? Ambil dengan menunaikan hak itu kepada amanah tersebut. Artinya apa? Kewajiban untuk memikulnya harus dipenuhi. Tu baru kemenyandangnya saja baru tu. Ukur diri. Nah, kalaulah disandang, kendaknya petantang petenteng dia tu. Pangkek disandang. Logo terpampang. Baju seragam. Tidak sebatas itu. Yang paling berat ini.
wa adda alladhi alaihi fiha, dan ia menunaikan beban tugas yang disandangnya dalam memikul amanah tersebut. Nah, kalau dua ini tidak dia lakukan, diambil tidak dengan hak, tidak ditunaikan apa yang menjadi kewajiban, apa nasib dia di hari kiamat kelak? Nih, khizyum wa nadama, kehinaan dan penyesalan. Kalau ada yang mendengarkan ini, ada rasa takut ketika berebut jabatan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tapi kalau tidak jauh takut mendengarkan nasihat Nabi ini, saya tidak tahu di mana keimanan kita letakkan. Bapak dan ibu-ibu, kita cukupkanlah sampai di sini. Tidak jauh selesai semalam itu. Tapi setidaknya saya sudah berikan sedikit kenapa masalah ini harus dijelaskan. Dan saya berharap ulama dimanapun dalam kesempatan sekarang ini, rajinlah memberikan penjelasan kepada umat tentang perkara-perkara yang terkait dengan siasah politik keumatan ini. Kenapa? Karena walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja memberikan kemenangan, kejayaan kepada umat, melainkan dengan membentangkan asbab, jalan-jalan yang menjadi penyebab untuk mencapai kemenangan tersebut. Allahu a'lam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.